Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi di channel Binta Kasih. Nah, jadi di video kali ini, karena hari pekan ya sahabat semua, 3 menit pakaian kita belum kita angkat sebab mendung tadi. Nanti kita letak di sini aja sahabat semua. Jadi ini kita lanjut mau cerita, kita mau pergi ke 3 menit sahabat semua, mau beli baju Riko adik saya sahabat semua. Sebab dia semalam itu dia bagi dengan saya uang, jadi dia mau belikan baju sahabat semua. Saya bilang sini saya belikan baju saja, saya bilang sahabat semua, sebab nanti kalau dia pegang uangnya itu nanti habis, jadi saya bilang belikan baju saja. Semalam tadi pekan namu kok sahabat semua, saya lama pulang sekolah jadi tidak sempat, sebagian tukang baju itu sudah tutup. Jadi kita tengok di tiga langit saja ya sahabat semua. Jadi ini kita tunggu nyamala supaya kita mau pergi. Kita tidak lama-lama ke sana sebab mendung juga. Memang sudah gelap ya. Bukan mendung, tapi sudah gelap. Ini kita langsung saja mau pergi. Iya. Nah, ini kita sudah sampai ya, sahabat semua. Ini kita pergi dengan bawanya malah hujan, tapi rintik saja. Tapi kita tidak apa-apa, langsung saja kita beli ya kan, Wah? Beli nanti mami. Iya, yuk. Bawa baru selesai mandi. Mari kita beli sahabat semua. Beli apa, Bibi? Hah? Beli baju Munda. Tidak ramai pun yang jualan. Iya. Tukang bajunya pun enggak banyak, Wah. Kita mau lihat baju Munda dulu ya, sahabat semua. Baju adik saya. Baju Munda Riko lah. Mari kita lihat. Sini aja lah. Mari kita lihat. 16. Wawa nggak mau beli baju lah. Yo. Manda ambil untuk Manda dek. Nah, ini baju cowok sahabat semua, kata adik saya itu beli baju rumahan, tapi kita mau pilih yang ini. Apa muat saya tidak tahu. Ini pas untuk Manda dua-duanya. Yakin? Besar Manda. Ayo kita tengok min baju bolanya sana. Manda kan suka baju bola. Ini kita letak di sini dulu. Iya, ayo kita tengok dulu sana lagi. Sini kita tengok, ayo baju bolanya. Manda kan suka baju bola, tapi kecil lah ini. Ini baju cewek. Enggak deh, baju itu sana aja. Ayo. Yang ini aja lah yang kita ambil sahabat semua. Yang dua. Tapi kita tengok dulu nanti, mana tahu ada yang apa kan. Enggak tahu Pak kita. Nabi, aku mau beli gulali. Iya. Ini aja lah kita ambil. Dua ya. Sahabat semua, kita ambil dua. Iya, nanti kalau kita tidak beli sahabat semua, nanti uangnya saya sudah selesai beli bajunya sahabat semua. Ini kita mau lanjut beli. Cepat, Wah, hujan, Wah. Mau beli apa? Ayo beli jajan. Cepat, Wah. Hujan, Wah. Ini ayo coba sini beli ini aja. Beli apa Neko? Sini uangnya sini. Beli apa aja? Beli sosis. Kak sosis satu, kepsi satu ya. Iya. Pakai saus Wah? Enggak usah. Iya, saus aset. Ini.
Oh, sosa set. Berapa kak? Kak ini buat kak goceng piscok. Iya ada balik. Ada. Beli apa? Nah baliknya? Iya bibi aja pegang ya. Jangan coba sini. Ini kita lanjut beli bakso ya. Hujan sahabat semua. Lihat tapi tidak ramai yang jualan sebab hujan. Nah sahabat semua, kita sudah sampai ya, hujan. Tapi tidak hujan deras sekali. Tapi kalau sudah deras sekali pasti kita sudah basah ya. Tadi kita cepat-cepat belinya, setelah itu langsung pulang. Nanti deras pula, sudah basah kita jadinya nanti. Ini kita langsung saja masuk ya. Yang kita beli sahabat semua, ada bakso, baju, tahu, ayam, sosis, banyak ya sahabat semua. Tadi juga kita beli miso. Ini dia semua. Nah sahabat semua, kita sudah sampai ya. Mari kita lihat bajunya. Ini karena sudah malam kali, nanti besok pulang sekolah, karena besok Jumat, cepat pulang ya sahabat semua. Kalau kita Jumat itu cepat pulang, jadi besok setelah pulang sekolah kita siapkan pekerjaan. Setelah itu kita pergi ke Singapura dengan Wawa ya sahabat semua. Ini dia tadi bajunya. Kita dapat 2. Ya Allah. Ini kita lipat dulu. Nanti kalau kita simpan, kalau uang itu sahabat semua, kalau kita pegang-pegang, mending kita belikan aja langsung nanti. Sebab kalau kita pegang-pegang uang itu, nanti jadinya kita pakai. Jadi kita megang uang itu selalu tidak kerasa ya sahabat semua. Beli itu, beli ini, beli itu, jadinya uang kita habis. Ini dia ya sahabat semua, bajunya kita dapat 2. Jadi sahabat semua, besok kita antar dengan Yamala. Jadi sampai di sini dulu video saya pada hari ini. Sampai jumpa di video. Bye bye. Assalamualaikum sahabat semua.